Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my channel Syahrul Sani. So pada video kali ni kita akan bongkar account Kaizo XD. So siapa yang belum subscribe channel dia ataupun belum tahu yang dia ada YouTube, aku letak link dekat description guys eh. So korang boleh subscribe channel dia, korang boleh tengok content yang dia buat, okay. So dekat sini kita nak bongkar account dia lah. So aku kan dah kata aku nak bongkar account kita punya moderator kan, moderator kat live tu. Okay, so kali ni kita bongkar Kaizo punya pula. Okay, so sekarang kita bongkar dia punya profile dulu kan. Okay, dekat profile dia sekarang dia level 64. Dia punya like dia 6474. Dia punya bio dia Free Fire Battling Style. Dia punya elite pass dia semua kuning, mantap kan. Aku tak tahu yang sebelum-sebelum ni warna putih ke apa benda. Okay, so dekat sini kuning, rank dia heroic. CS rank dia, wuih guys, platinum guys eh. Okay, so ID dia 246810. Okay, jom kita tengok kat overview ni. Dekat sini dia tak banyak main game sangat, biasa-biasa je boleh lah. Jom kita tengok KD dia guys eh. Wuih, biasa KD dia. Jom kita tengok kat Clash Squad guys eh. Okay, Clash Squad kita nak target kat CS rank. Wuih, headshot rate dia 32. Okay, Quadra kill 1. Okay, so kita tinjau-tinjau macam tu je eh. Okay, jom kita tengok history dia. Dia ada main rank tolak. Okay, replay ni abaikan. Okay guys, so kita dah tengok dekat situ tadi. Oh, kita nak tengok apa lagi eh. Oh, ni dia tak ada. Dia tak ada ni eh, bucin-bucinan apa mungkin. Dynamic duo. Okay, so kita bongkar dekat weapon pula. Let's go. Okay guys, so dekat sini macam biasa kita nak tahu berapa skin yang dia ada. Oh, sedih eh. Dia ada 189 sahaja skin. Bapak sedih. Bapak sedih tapi tak apa. Okay, so account dia aku rasa biasa-biasa guys. Okay, dekat sini dia hanya permanent satu yang legend. So yang yang tak legend ni, yang bukan tak legend, yang biasa-biasa ni aku abaikan je lah. Aku nak tengok yang legend, yang legend punya, okay. So AK Blue Frame Raku. Sini level 7 biasanya, mantap. Okay, kat sini M14 tak ada yang legend. Dekat Scar dia ada 1, 2. Yang ni mantap kan eh. Okay, so 2, 3. Okay, so dia ada 3 legend, 1, 2 dan 3. Okay, dekat Groza dia ada 2 legend kan eh, mantap. Dekat Farmas tak ada yang legend. Dekat SN8 tiada. AN tiada juga. Plasma AUG. AUG 1. Aku AUG tak tahu ada tak. Okay, Parafal. Okay, jom kita tengok dekat Masman. Masman lah, betul lah. Masman Rifle. Dekat sini dia punya SKS tak ada legend. SVD Woodpecker tak ada. AC80 pun tak ada. Okay, M249 M60. M60 dia ada 1 je kan eh, yang tambah damage, range 2 dan juga reload speed kurang 1. Okay, dekat sini kita tengok dekat UMP dia. Okay guys, so dekat sini korang boleh tengok dekat UMP dia hanya level 2 ya, dia tak upgrade. Okay, so dekat sini dia ada 2 skin legend guys eh. Mantap, yang ni yang mana tak ingat lah. Okay, so dia ada 2 skin legend eh, tapi yang ni dia tak upgrade lah. Okay, dekat MP5 ni, yang ni aku tak tahu ni legend ke apa benda. Tapi kalau aku tengok je macam biasa je kan. Tak apa guys, tak tahu nak cakap legend ke tak. Okay, dekat MP40. Ini dia punya MP40 eh, 1 je. Sneaky Clown. Lepas tu dekat P90 1 juga. CG15. CG Loru Tolu Papat 56 P2 Wolu 10 bukan. Okay, so dekat sini M14 lah. Kita panggil shotgun panjang lah. Shotgun panjang dia ada shotgun ult eh. So aku harap shotgun ni keluar balik kan. Bukan, tapi bukan aku nak shotgun ni guys. Aku nak shotgun yang warna merah tu. So aku harap shotgun ni keluar balik lah. Shotgun yang ke better eh. So dekat sini korang boleh tengok. Ha tu nama je Apocalyptic yang dark. Ha, so dia ada merah, macam-macam lah, hijau. Apa lagi? Ha macam lah, tak ingat. Okay guys, so dekat sini dia ada 3. Jom kita tengok kat spas. Okay, dekat shotgun dia, shotgun 2, dia ada 1 sahaja eh. Okay, jom kita sniper tak ada. Dekat pistol biasa je. Okay, dekat melee eh, melee dia ada. Dekat bahagian pan ataupun panci ni dia ada 12 skin eh.
Mantap, jom kita tengok ada yang aku tak ada. Ni aku tak ada sebab aku tak redeem lagi. Aku rasa account ni account baru lah. Berkemungkinan baru-baru lah. Okay, kalau macam tu kita tengok dekat sini ada pisau kecil warna kuning. Oh, tak ada eh. Dekat sini, dekat katana. Katana sikit eh. Yang ni tak ada warna ungu eh. Okay, dekat penumbuk dia, skin penumbuk dia ada 3 saja. Cobra. Yang ni boyah. Boyah aku tak ada eh. Dan juga yang ni KO. Dekat grenade pula guys eh. Tapi sebelum tu aku nak tanya korang lah. Korang rasa kalau macam ni lah, macam ni, agaknya berapa harganya eh? Berapa harganya? Tapi sebelum tu kita tengok dulu lah, baru kita tahu berapa harga dia. Okay, so dekat sini dia ada skin grenade dia ada 22 eh. 22 skin. Macam-macam lah. Okay guys, jom kita tengok dekat glual. Glual dia, dia ada, dia ada 11 eh. Yang ni aku tak silap aku tak ada benda ni. Dengan glual ni pun aku tak ada eh. Sebab aku pentingkan seluar. Okay, dekat ada ni. Mantap kan dia ada legend ni. Mantap je ada legend ni. Tak silap aku pun ada kan. Tak lah, tak ingat. Okay guys, so jom kita tengok dekat dia punya collection. Tadi weapon kan, so collection. Dekat emote dia, jom kita tengok emote dia. Okay, so ada emote bucinan, ada emote ni, ada emote Cobra motor tu, AK Draco, emote duduk ni. Tak apa, kita abaikan. Jom kita tengok emote old eh. Dekat dia ada emote old tak? Dekat sini. Siai. Account ketiga yang aku jumpa emote old kan eh. Yang aku bongkar account ketiga ni ialah account ni lah kan, yang ada emote old ni kan eh. So aku tak ada lah. So dekat sini aku dah kalah lah. Daripada emote dia memang aku dah kalah. Okay, so kita tengok dekat sini lagi. Lagi. Okay, so emote dia itu saja. Dekat animation dia ada 3-3. Backpack dia kita tak payah tengok. Dekat Skywing, parasuit, keyboard dah. Skyboard dah. Loot box dah. Vehicle dia, jom kita tengok. Vehicle dia tak seberapa banyak. Banner avatar pin itu saja pin eh. Okey guys, jom kita tengok dekat Neri top up. Okey, dia dah top up. So kalau aku fikir kan, kalau dia tak top up aku nak belanja sikitlah. Okay, tak ada banyak. Okey guys, so dekat weapon collection. Okey, jom kita tengok kat pet dia. Pet dia kita tengok. Okey, semua ada kecuali, bukan semua ada maksud aku. Oh, banyak sampai ke atas ni. So ada satu yang dia tak ada. Yeti, Muni, Rocky, Poring, Otero dan juga Night Panther eh. Okay, so yang lain tu je ada. Okay, jom kita tengok dekat tadi pet kan, dekat vault dia nanti. So kita tengok dekat dia punya karakter pula eh. So dekat karakter dia semua ada eh. Yang ni berapa? Level apa? Level 6 ni level 5. Uish, dia pakai terus yang ni. Dia pakai terus ni, jap. Mana tadi? Ha ni. Level 5. Aku tak review lagi eh karakter tu. InsyaAllah nanti aku review. Okay, so dekat sini tak ada Antonio, Laura, A124, Shani, Steffi, Alvaro, Jota, K, DB, Dimitri dan juga Maru. Dia tak ada eh. Yang lain semua ada. Okay, so dah tengok dekat karakter. Kita tengok dekat store. Jom kita tengok dekat bahagian redeem. Jom kita tengok. Nasib bandit je dah owned eh. Nasib je dah owned. Yang lain tu tak penting. FF token dia tak redeem lagi eh yang ni. Dia banyak dia tak redeem eh. Okay, dekat rank token dia belum redeem semuanya. Yang redeem bawah-bawah ni lah. Okay, dekat guide token ni abaikan. Okay guys, jom kita bongkar dia punya vault. Let's go. Okay guys, so kita dah sampai dekat bandar lelaki. Bukan bandar lelaki, vault bahagian lelaki ya. Dekat sini kita boleh tengok ni rambut boyah dia. Kalau nampak rambut mesti ada bandar sekali. Cobra pun dia ada eh. So kelebihan dia, dia ada dua bandar yang ni lah. Mahal, even mahal ni. So dekat sini kita dah nampak harga dia mahal. Okay, so dekat sini kita tengok lagi yang mahal lagi ada. Mahal lagi. Yang ni bandar old. Lepas aku dengar cerita benda ni nak keluar balik eh. Aku tak tahulah benda ni. Okay, yang ni pun mantap kan eh.
Okey, wuih, dia ada bundle ni. Jangan main. Okey, jom kita tengok yang ni pun dia ada. Yang ni dia ada. Fuh, dia ambil yang utama, bye. Gila lah. So guys, kalau korang tengok macam ni harga dia berapa eh? Sebab ada setengah orang yang minat bundle tu eh. Okey, dekat money haste ni. Ini aku ada. Yang ni kita tengok lagi guys. Yang ni aku ada. Ini ada. So, kita tengok kat bawah dia. Fuh, aku dah nampak dah bundle yang aku tak ada. Bukan ini guys eh. Yang ni aku ada. Ini bundle yang aku tak ada guys. So aku harap, uish, Garena tolonglah keluarkan balik kan bundle ni kan. Bundle-bundle old tu biar aku jadi faham-faham lah kan. Okay, yang ni pun aku tak ada eh. Tak silap aku. Eh, yang ni aku ada. Ada ke tak ada? Aku ada. Entahlah. So ibarat macam aku nak bandingkan guys eh. So banyak kelebihan dan kekurangan dekat account ni. Yang ni pun dia ada guys eh. Eh, aku tak review lagi ni. Okay, jom kita tengok dekat bahagian muka dia. Kita target janggut guys eh. Janggut, uish, dia ada misai guys. Ini emote apa ni? Oh, yang ni bukan emote guys eh. Dekat bundle ni aku tak buka lagi eh. Ui, ada misai guys, nice. Okay, bandit ni. Hai. Banyak lagi sebenarnya. Jom kita cari lagi. Okay guys, kita dah boleh nampak dah dia punya janggut dia ada eh. Janggut ada. Awal-awal tadi kita buka dah ada nampak janggut dia. Okay guys, so situ je. Baju dia ni kita tak nak target apa-apa sangat kan. Baju ni biasa je. Baju dia ni kan. Dia sampai ni je. Aku tak ada kot benda ni. Ni guys eh. Yang ni yang aku tunggu-tunggu sebenarnya. Rupa-rupanya benda ni ada dekat akaun aku guys. Akaun aku ada benda ni. Baju ni semua ada. Benda ni old guys eh. Cuma yang aku tak ada ni perempuan punya. Bagian perempuan yang aku tak ada. Tak ada lah kot. Okay, so dekat seluar juga kita target seluar Genji dan juga seluar Angel. Kita tengok. Dekat sini kita tak nampak seluar Genji. Patutlah ramai orang minta part 2 eh. Bukan part 2. Minta keluarkan balik Genji guys eh. The Angel pun dia tak ada. Okay, patutlah je redeem Gruel eh. Okay guys, so jom kita tengok dekat je punya bundle yang full set eh. Okay, so dia ada Phantom Bear, Top Criminal. Ha, yang ni lah Bandit kan. Okay, yang ni McLaren dan juga yang ni lah Reaper. Okay guys, dekat bundle dia yang dia tak open satu je. Dekat power up, ha, ni abaikan. Okay, jom kita pindah dekat perempuan pula. Jom kita perempuan Capella. Okay, jom kita tengok dekat sini. Dia punya full bundle KO. Dekat sini dia ada satu kelebihan. Tapi aku tak tahu korang minat ke tak kan. Uish, ni mana dapat? Uish, yang ni dia ada eh. Yang ni, sekejap, yang ni. Ah, ni aku tak tahu lah bundle ni mana dapat kan eh. Ya, aku tak ada jap. Wish, aku tak faham ah. Kadang-kadang bundle terlalu banyak ni sampai melupakan bundle-bundle yang biasa eh. Sedih. Okay guys, yang ni utak, yang ni mantap. Bukan utama, yang ni mantap. Okay guys, so aku tak tahu lagi berapa harga account ni. So kalau korang nak tahu berapa harga dia, korang tengok dekat thumbnail kan. Ataupun tajuk harga account ni eh. Oh, dia ada guys yang perempuan ni. Tapi tak ada yang kain dia. Ni apa, seluar. Seluar ke kain? Ha, dia ada bahagian sini je. Jom kita tengok lagi. Yang ni pun dia ada. Yang ni apa, laki perempuan je borong guys. Yang ni jap, eh salah. Yang ni pun dia ada tapi tak full. Jom kita tengok lagi. Oh, yang ni. Tapi aku rasa bandar perempuan ni dia tak banyak sangat lah guys eh. Jom kita tengok macam ni je. Okay, kita tengok dekat muka dia. Muka dia aku tak tengok lagi eh. So ini bahagian muka dia ada sebab banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 kan eh. Jom kita tengok lagi. Yang ni perempuan ada. Aku ada perempuan tak tahulah. Ni kena redeem ni kan eh. Kita tengok lagi. Yang ni macam mana ni, yang ni boleh lah. Ni nampak old lagi eh. Ni nampak old lah, tak boleh pakai semua pula. Ish. Okay, jom kita tengok lagi. Okay, so dekat bahagian ni pun dia ada ni je.
bahagian ni benda power up. Okay guys, so kita dah tengok semuanya eh. Dekat sini pun kita boleh tengok lah dekat sini kan. Tak payah tengok lah. Okay guys, so dekat sini korang dah tengok kan. Kalau pada pendapat korang lah kan, pada pendapat korang berapa agaknya dengan aircon ni eh? So aircon ni pun bagi aku, dia ada yang old punya, ada yang event-event, banyak event yang tak borong, dan juga gameplay je agak kurang. Bagi pendapat aku lah kan, kalau nak jual mahal sangat pun tak boleh, murah sangat pun tak boleh. Dia macam kena tengah-tengah lah guys eh. Okay, so itu pendapat korang lah kan. So jom kita tengok dekat sini, dia dah beli apa. Dekat sini jom kita tengok, ada Elite Pass ke kan? Oh tak ada, sebab dia dah beli. Elite Pass je dah ada eh. Ya ni guys eh, dia dapat 57 luck, 57% ya. Okay, aku rasa mungkin sampai situ je lah video kali ini. So lepas ni kita akan review account moderator kita yang seterusnya. So nantikan je lah, okay. Okay lah guys, aku rasa mungkin sampai itu je video kali ini. Jangan lupa tekan button like, subscribe dan lonceng notification. Assalamualaikum and jangan lupa like and subscribe di channel Syahrul Sani. Okay, bye bye guys. Thank you guys. Mantap guys eh.